atlet, atlet olahraga kau ya atau keartisan? Enggak sih, kok dulu sih ngarahin dia dia harus jadi dokter ya gitu. Cuma kalau dia sekarang dia mikirnya dia mau kerja kayak bapaknya aja gitu. Dia pengen kerja kayak bapaknya, mau kerjanya aku mau kerja kayak babu. Oh ya udah gitu. Cuma kayak berkuda ini salah satu hobi yang benar-benar itu suka banget. Dia tuh sukanya kayak olahraga tuh kayak dulu kan gimnastik, terus ikut anggar gitu kan. Nah sekarang nih lagi berkuda. Jadi hobinya ekstrim dan kelaki-lakian gitu ya? Ya mungkin itu kalau itu agak-agak turun dari ibunya kayaknya ya. Cuma bedanya kalau ibunya nggak berani naik kuda, dia berani gitu. Sempat khawatir nggak sih Kak Ayu? Iya. Apa? Karena itu kan resikonya lumayan. Resikonya lumayan besar. Sempat khawatir gitu, dia sempat cerita pas di Ubang, pas waktu lagi isoman gitu. Aku jatuh dari kuda. Terus bapaknya gimana? Ketawa. Kamu ketawa. Gimana sih? Ini ya, bapaknya malah ketawa. Sempet kayak kalau ada aku sana. Iya, pas jadi panik banget dia bilang gitu kan. Pas datang ke sana nanya sama coachnya. Sama coachnya ternyata jatuhnya itu pas ketika dia lagi turun doang. Langsung kayak cuma ya dia mungkin udah ready buat itu ya. Tapi ayahnya sendiri khawatir nggak kok pas jatuh itu? Nggak, ketawa katanya. Kan agak kesel ya sampai gitu. Makanya ditanyain, babunya gimana? Ketawa? Kamu ketawa juga? Gimana sih gitu? Dia udah tahu kok ibunya panik kan. Berarti saling support ya Kak Marita untuk mendukung apa sih namanya kegiatan anak gitu ya? Iya. Pasti lah. Ayo, ini kan banyak netizen justru dengan keakraban mantan istri dan mantan suami nih, netizen malah mendoakan agar lebih kembali lagi. Gimana tanggapannya nih? Ya kalau masalah itu ya kita walau alam ya, kita nggak pernah tahu namanya jodoh, rezeki, takdir gitu kan sudah diatur sama yang di atas gitu. Ya pasti kita cuma mau ngasih contoh aja buat orang-orang di sekitar gitu. Kalaupun memang berpisah itu kan tidak berarti harus berpisahan gitu kan. Terus dan kita berdua tuh benar-benar lebih udah jadi kayak keluarga lah gitu. Udah ya udah semuanya tuh emang buat anak. Lebih nyaman kondisi seperti ini atau lebih menikmati kan atau seperti apa Pak? Lebih enak sih, lebih berkomunikasi karena komunikasinya juga tentang anak dulu kan. Tentang anak. Terus dan lebih saling support. Ya tapi mungkin ada kayak ada jodoh baru kah gitu yang lagi deket apa itu soalnya kemarin. Tidak ada deh. Ya insya Allah doain aja. Tahun ini. Doain aja. Ya kan saya doain tahun ini. Doain aja. Mendapatkan jodoh yang terbaik buat Allah. Doain, mohon doanya dimudahkan dan dilancarkan. Berarti tidak menutup hati ya Kak, walaupun keadaan sekarang sama Mas Lembu sudah baik demi anak, nggak menutup hati gitu untuk membuka. Tidak maksudnya untuk membuka hati lagi gitu. Udah cukup lama juga ya gitu, jadi ya dibilang trauma pasti adalah trauma gitu kan, nggak pengen gagal lagi. Kalau misalkan kita ikutin rasa ketakutan itu kan yang ada kita nggak maju-maju. Sementara kalau perempuan itu kan lebih butuh sandaran ya dibanding laki-laki gitu. Tapi untuk kan tadi Kak bilang sempat bilang ada rasa trauma itu untuk memulihkan itu, untuk menghilangkan itu berapa lama sih Kak? Menghilangkan rasa trauma itu waktu itu berapa lama? Cukup lama. Bertahun-tahun ya. Kak seperti apa? Oh bertahun-tahun. Dan mungkin sampai sekarang pun mungkin masih gitu. Cuma ya kalau kita mencari orang yang sempurna itu kan nggak akan ada. Jadi ya gimana caranya kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang itu gitu sekali. Berarti walaupun maksudnya hidup bersama anak, kadang di sela waktu masih suka ngerasa kesepian Kak karena memang belum menikah lagi gitu atau seperti apa? Kalau kesepian sih emang gue suka orangnya suka menyendiri. Oh, oke, siap. Jadi kadang-kadang menyibukkan diri sendiri aja gitu. Jadi enggak mau terlalu kayak dirasain. Oke.
Tapi sempat ada sharing-sharing gak sih obrolan gitu sama apa anak gitu kan, kalau pengen punya bapak lagi atau hidup lagi? Oh, kalau sama Mara sih tahu semuanya, dia tahu semuanya. Berarti banyak curhat sama anak berarti ya kak? Iya, kita tuh bestie banget. Tapi kakak over protektif gak sih? Sekarang menunjuk ya. Apa? Kan sama lo udah ABG juga. ABG juga gitu. Oh iya lumayan, tapi kayaknya lebih over protektif dan posesif banget bapaknya. Dalam hal apa tuh biasanya? Apa? Bapaknya juga cemburuan kalau misalkan lagi chat tentang cowok, makanya bapaknya apa sama Mara tuh nggak pernah cerita gitu. Jadi justru curhat, kita sikap dua tuh curhat-curhatan gitu. Oh lebih nyaman perempuan ke perempuan gitu ya? Mungkin gitu kan. Ya soalnya bapaknya cemburuan gitu kan. Cemburu apa sih gitu. Terus kalau misalkan cerita bubu ya jangan kasih tau kakak ya kalau misalkan aku cerita gitu. Karena lawan lemu kan gitu. Alah gitu. Jadi bapaknya juga, iya ya kan cemburu banget. Maksudnya setiap saat aku di video callin. Sampai segitu nih. Karena kan itu ya maklum aja ya, misal anak perempuan satu-satunya, terus kembar dempet gitu kan, mirip banget gitu. Ya wajar aja lah di posisi itu. Oke, okay. Ya. Okay. Kak terakhir kayu, maksudnya hubungan sama Mas Sembu kan membaik nih demi anak gitu. Tapi sempet gak sih kayak ada muncul perasaan-perasaan lagi sama Mas Sembu gitu? Sebenarnya perasaannya tuh sekarang lebih kayak saudara ya, kayak saudara, terus lebih kayak ya udah keluarga gitu. Kayak kemarin juga maksudnya pas lebaran pas di rumahnya ada kakak-kakaknya juga turun, kita ngobrol foto bareng gitu. Siap. Oke, makasih banyak Kayu.